Halo sahabat Tenggolama Vlogger, jumpa lagi. Kali ini kita akan memperbaiki lampu LED. Jadi kalau punya lampu LED seperti ini mati, jangan buru-buru dibuang ya. Ini mati. Oke, mati. Coba mari kita bongkar-bongkar. Oke, pertama kita bongkar dulu tutupnya. Oke, sepertinya ada yang kosong. Ini ya kosong. Ini juga. Oke, pertama kita ganti dulu kapasitornya yang melembung. Ini melembung satu. Oke, LED yang kosong kita pecahin saja. Kita kasih fluk. Biar mudah disolder. Jadi ini kita kaki-kakinya kita satuin, kita solder aja. Oke, sudah tersolder.
Coba kita tes. Penyadap nyala. Sudah menyala. Tinggal kita pasang lagi. Oke, sahabat Unggul Lama Vlogger, begitulah cara memperbaiki lampu LED yang mati. Jadi jangan buru-buru dibuang, masih bisa kita pakai lagi. Caranya seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi, bye.